pada kesambet ini. Kalian tahu kesambet nggak kalian? Kesambet itu apa ya namanya? Sarangan gitu ya. Ini berangkat pagi-pagi tadi jam 5 ya berangkat ya. Jam 5 berangkat Edan. Jam 5 berangkat mau ke Bogor nih ya. Ini lagi ngejar Bang Alpat nih. R25 dikejar sama DS banyak. Aduh, tarikan pol ya. Berat pokoknya. Pokoknya banter-banter banget sumpah yakin. Ini motornya yang CC-nya kecil cuma aku doang sih. Yang di belakang itu ada Satria juga. Edan kan. Itu yang di depan ada si Supari nama si Bang Alpat. Kayaknya ini baru kali ini ya berangkat subuh gitu ya. Bangun pagi tadi jam berapa? Jam 5 ya. Tanggal 5 katanya suruh nungguin. Ntar jam 5 nunggu di Ragunan gitu ya. Udah otw di Ragunan. Pas nyampe Ragunan malah belum dateng Edan. Tapi masih mungkin dari tempat si Firman jam 5 juga sih ya. Soalnya kan jauh juga ya di tempat si Firman itu. Mungkin sekitar apa ya? Setengah jam kali ya. Setengah jam lebih lah kemungkinan gitu ya. Makanya tadi nyampe Ragunan itu jam 5 lewat berapa gitu loh. Juga sebenarnya udah siangan, makanya bawahnya berpanter-panter banget. Aduh, gile, jadi aku orang nggak biasa bawa kayak gini ya. Suruh ngikutin itu motor-motor yang bawahnya panter, ya tentunya kayak mau copot berdebar-debar gitu. Nah, dijaga sama polisi deh. Jalannya dijaga jalannya. Apa ya? Tadi juga sebelah kiri udah dijaga juga, cuman baru persiapan gitu ya, belum siap untuk jaga gitu, maksudnya belum digelar gitu ya. Ya makanya kita itu kejar pagi biar nggak kecegat gitu ya. Soalnya kalau misalnya kita kecegat sudah repot. Makanya itu kecegat dimainin. Ini udah ketinggalan jauh nih kalau gini nih. Tadi kena mobil nyebrang sih ya. Geblek di Suparmin bawahnya. Barbar dikit lah, gak apa-apa ya. Arahnya pada ke Bogor semua kayaknya dah. Tadi banyak anak-anak motor juga sih di belakang itu pada rombongan-rombongan gitu ya. Ada motor apa? Ada Ninja apa tadi ya? Ninja sama Aerox kalau nggak salah itu di belakang itu pada rombongan. Gile. Aduh, tanggulan gak kelihatan lagi. Di Suparmin udah di depan dulu di Suparmin ini. Gas. Sik. Ini orang rada susah di sana. Apa ini Bang Alpat ini ya? Pagi-pagi ya. Tumben banget kita ya, maksudnya ngajaknya pagi-pagi gitu ya. Subuh langsung suruh berangkat gitu. Tapi biasanya sih kalau misalnya udah kesiangan juga udah ramai banget sih. Jadi
susah kalau mau masuk ke sana, ke Bogor. Mungkin karena itu tadi ya alasannya, ngejar pagi-pagi gitu biar nggak macet banget gitu. Karena kalau udah ada siangan dikit itu macet banget, ramai banget jalannya. Ini aja lihat sendiri dah, udah kayak gini, udah ramai banget jalannya. Masih jauh banget lagi. Ini belum ada setengahnya kayaknya dah. Woo! Edan. Ngejar motor dua ini. Malah sensanya gede-gede lagi. Edan, edan. Kampret, kampret bangkong emang. Gas. Geblek. Tapi kok di sini udah sepi ya? Tadi di belakang tuh rame banget ya. Woi, geblek. Ninja. Ninja 25 malah ninja lagi. Taunya cuma ninja doang sih kamu sih ya. Parah, pajala. Tapi nggak tahu nih ikut nimbrung, kayaknya mau ke puncak juga nih bocah. Gas, ayo gas. Oh, lo nggak bisa banter ya pakai suara aja ya. Gas, aduh. Nah, gue yang ngebul. Jangan buat kebut pak, kalau ngebul pak, sama kayak motorku pak. Aduh, dulu waktu motor aku ngebul kayak gitu, aduh, parah dah.